hari ini kita mancing. Petualangan kita mulai, bro. Hari ini kita mancing dengan Mas Alek dan Bobo Rowo. Umpan kita gunakan lumut dan umpan kita berangkat sekitar pukul 8:30. Cuaca hari ini cukup cerah dan angin lumayan besar. Menurut Mas Alek yang merupakan mentor kita atau guide kita di ekspedisi pemancingan hari ini, cuaca akhir-akhir ini di Rawabening anginnya cukup besar dan ini biasanya berpengaruh pada proses mancing. Angin yang besar biasanya ikan nila susah didapat, tapi kita akan coba saja karena proses mancingnya bagi kita menjadi lebih penting. Yang penting mancing. Untuk Anda yang pengen mancing di Rawabening ini, khususnya untuk yang belum pernah, saya sarankan Anda untuk mencari mentor atau guide. Mentor guide ini bisa Anda cari di pemancing-pemancing yang sering mancing di sini. Kenapa saya sarankan begitu? Karena lokasinya Rawabening ini cukup luas. Ya, setidaknya Anda nanti tidak kesasar. Dan yang kedua, guide tadi bisa menunjukkan kemana spot terbaik untuk mendapatkan ikan. Oke, ikutin keseruan kami mancing di Rawabening kali ini. Kalem. Tenang dong, untuk kilo dong. Oke. Nolik, kalem. Wah, terus lagi mainkan lagi. Kenopi pini. Tarik Alek. Nih wis kena wis. Perlawanan sengit. Cut. Masuk, bro. Nah, terus lagi ditarik. Nah, terus saya selek buru-buru diangkat. Jelas. Siap, bro. 10 nyari. Oke. Sering sore. Cukur dengan sendal ukuran 43. Ini ukuran 11. Mendrap. Strike. Mas Alek lagi. Siapa ini? Mas Alek lagi. Kejunya. Ini dia. Bergeser. Iwak entek no kene.